Katanya gak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyiram badan gak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan memang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyiram badan, cuma gara-gara di jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin, tahu nggak, kita punya grup yang nggak ada lunya, begitu. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya, introspeksi, Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin ke airan. Katanya kagak sengaja, tapi niat bangun subuh. Asal lu tahu subuh.